Salat lima waktu harus dijaga, ditunaikan dengan tekun, ditunaikan dengan disempurnakan penunaiannya. Syarat-syaratnya disempurnakan, rukun-rukunnya disempurnakan, khusyuknya disempurnakan, tumakninahnya disempurnakan, dan tidak dengan sengaja meninggalkan meskipun hanya satu waktu sholat saja yang dia tinggalkan. Tidak boleh demikian, karena meninggalkan sholat meskipun hanya satu waktu sholat saja, tapi dia tinggalkan secara sengaja, dia tinggalkan tidak ada udur-udur, maka dia dianggap seperti meninggalkan sholat semuanya. Sehingga harus dijaga seluruh sholat ini. Tidak boleh seseorang meninggalkan sholat secara sengaja meskipun hanya satu waktu sholat saja. Untuk mengharapkan syafaatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita harus menjaga iman, kita harus menjaga Islam. Menjaga iman, menjaga Islam, di antara kita jaga tauhid dan akidah ini, dan kita jaga penunaian sholat lima waktu ini. Ini juga mengingatkan kepada saudara-saudara kita yang barangkali masih suka bolong-bolong sholatnya, agar mereka segera bertaubat, beristighfar kepada Allah untuk segera dia genapkan sholatnya. Jangan sampai ada yang bolong dari sholat lima waktunya. Demikian juga terlebih lagi saudara-saudara kita yang barangkali masih belum sholat, maka supaya segera sholat, karena sesungguhnya kelak di hari kiamat semua manusia membutuhkan syafaat, semua manusia mengharapkan syafaat, dan Allah Azza wa Jalla hanya perkenankan syafaat bagi orang-orang yang menjaga sholat, bagi orang-orang yang menegakkan sholat. Karena orang yang menegakkan sholat berarti menegakkan agama Islam ini, berarti dia menegakkan agamanya, dan dia berarti menegakkan imannya. Sehingga orang yang dia meninggalkan sholat, yang tidak menunaikan sholat, berarti dia telah merobohkan agamanya, dia telah merobohkan imannya. Berarti wajar jika orang yang tidak menegakkan sholat kelak tidak diberi syafaat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak diberi syafaat oleh siapa-siapa yang oleh Allah diberi hak bersyafaat. Oleh karenanya, karena hari kiamat itu tegaknya ada hari kiamat yang kubro, dengan hancurnya alam yang Allah kehendaki kehancurannya, dan ada sifatnya kiamat yang sugro, yang diantaranya datangnya kiamat dengan datangnya kematian. Dan taubat istighfar itu oleh Allah tetap diterima, Allah tetap menunggu sebelum pintu taubat ditutup dengan datangnya kematian atau dengan tegaknya hari kiamat. Sehingga belum terlambat taubat dan istighfar untuk menuju tekun sholat lima waktu, bukan semata-mata karena berharap syafaat, tetapi karena menegakkan sholat lima waktu merupakan kewajiban di antara kewajiban dan termasuk rukun di antara rukun Islam yang benar-benar harus ditegakkan dan benar-benar harus ditunaikan.